utang di mana-mana utang. Dia datang maulidan, baca selawat sama anak-anak muda. Ya Nabi salam alaikum. Girang, senang dia. Dia niat doang. Belum maulidan, niat. Ana mau bikin maulid di rumah. Niat doang. Ana sendiri pribadi mau bikin maulid di rumah ana. Enggak di masjid, enggak di lapangan, di rumah. Ana mau memeriahkan hari lahirnya Nabi. Itu begitu dia pulang, Allah kasih jalan rezekinya gampang, lancar, semua utangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru niat. Bagaimana sama antum semuanya yang udah mengerjakannya? Yakinlah antum berpindah dari tempat ini diberikan oleh Allah lebih dari yang dicita-citakan. Amin ya rabbal. Hakada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita segala hal perfect, sempurna. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal-kaadhimina al-ghayza wal-'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak, yang bersedekah, yang memberikan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang kedua, sifatnya orang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa nahan marah. Sifatnya Nabi al-halim indal ghadab. Sifatnya Nabi itu kalau marah tambah bijaksana. Kalau kita kalau marah tambah kayak setan.